Allahu Akbar. 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 كلما أحرموا من الميقات وكلما لب الملب وزيد الحسنات وكلما دخلوا فجاج مكة وتلك الرحبات وكلما طافوا بالبيت العتيق وضجت الأرشاد بالدعوات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, dengan singkat pada salat Idul Adha kali ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Haythuma kunta, di mana saja kita berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Mari kita senantiasa di dalam kondisi yang darurat ini, kita tetap meningkatkan dan berkeharusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di mana saja, apakah itu di pasar, di jalan, di masjid. Tidak berarti ketika kita berada di dalam masjid, kondisi darurat seperti ini, kenapa ulil amri memerintahkan kepada kita untuk mematuhi protokol kesehatan? Karena memang tidak ada jaminan ketika virus seperti ini kita aman di mana saja. Tetap ikhtiar lahiriah wajib kita patuhi. Saya termasuk orang yang banyak belajar dari kejadian-kejadian, termasuk ketika orang-orang terdekat saya, umi saya, adik saya, ini termasuk abah yai, ini dalam situasi pandemi ini meninggalkan kita. Memang urusan kematian adalah urusan takdir, tapi ikhtiar lahiriah yang selalu saya sampaikan, wajib kita ini patuh, wajib kita berikhtiar sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Untuk itu, kenapa saya memutuskan dan saya siarkan langsung Idul Adha di pesantren ini supaya disaksikan dan menjadi rekam jejak digital, bahwa saya termasuk orang yang patuh kepada pemerintah, tapi dengan catatan-catatan. Saya termasuk orang yang tidak setuju masjid ini ditutup ketika Idul Adha, ketika melaksanakan sholat Jumat, dengan catatan
kita ini yang masuk ke dalam masjid harus dipastikan sehat. Yang tidak sehat, maka sebaiknya ya berada di rumah, sholat di rumah. Bahkan ada banyak pendapat-pendapat kiai-kiai, ulama-ulama yang melaksanakan sholat Idul Adha secara virtual, secara online. Dan ini pada kondisi tertentu dibolehkan. Saya termasuk yang membolehkan ketika sholat Idul Adha, misalkan kondisi kampungnya darurat, betul-betul sangat darurat, dilaksanakan secara virtual. Untuk itu, dalam kondisi seperti ini, ulama NU, ulama kiai-kiai pesantren, ini berbeda, memang ikhtilaf. Sejauh sampai saat ini, memang ada yang tetap menganjurkan sholat di rumah. Tapi bagi saya, itu dengan catatan, silahkan sholat di rumah masing-masing bagi kondisi kampungnya yang betul-betul sangat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang sebelumnya asalnya tidak dibolehkan. Sehingga saya melihat kenapa yang sholat Idul Adha di pesantren, di masjid ini harus semuanya betul-betul dipastikan sehat, mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu dari sekian orang ini, walaupun kondisinya sehat misalkan, tetapi misalkan terjadi OTG, nah ini untuk memastikan, untuk termasuk setelah sholat Idul Adha ini, yang memastikan tidak was-was mari bersalaman, yang kondisinya kurang begitu sehat seperti saya ini, masih agak meriang-meriang, masih agak batuk, masih pilek, maka saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan, sementara waktu saya tidak bisa bersalaman musyafahah secara langsung, sehingga mari kita ibrahimkan diri kita, mari kita ismailkan diri kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar kepada Nabi Ismail, belajar kepada Nabi Ibrahim, ketika kita melaksanakan ibadah sekalipun, ini harus betul-betul ikhlas. Ibrahim menyembelih Ismail itu dengan penuh keikhlasan karena perintah Allah. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak berat mau menyembelih anak. Lah, ketika seseorang ini betul-betul ikhlas, maka pasti janji Allah, Allah akan membalas keikhlasan-keikhlasan yang berada di dalam diri seorang hamba. Dan itu bukti pengalaman Yaumul Aid, pengalaman Aidul Kurban ini, ketika Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Tapi karena keikhlasan yang totalitas, lahir batin Nabi Ibrahim itu ikhlas, akhirnya diganti dengan kambing gibas, kambing yang besar. Dan ini bukti sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan lahiriah dan batiniah. Untuk itu mari kita berusaha belajar ikhlas sekuat-kuatnya dalam kondisi, dalam hal apa saja, termasuk ketika kita ini melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini. Ketika kita ini sudah yakin bahwa melaksanakan sholat Idul Adha dengan protokol kesehatan, dengan bermasker, kok masih terpapar misalkan, maka kita harus ikhlas kepada Allah. Senyampang juga kita harus ikhtiar lahir batin sekuat-kuatnya. InsyaAllah Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita, kampung kita, desa kita ini aman lidaf'il. Wajib kita ini patuh, wajib kita berikhtiar sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Untuk itu, kenapa
saya memutuskan dan saya siarkan langsung Idul Adha di pesantren ini supaya disaksikan dan menjadi rekam jejak digital bahwa saya termasuk orang yang patuh kepada pemerintah, tapi dengan catatan-catatan. Saya termasuk orang yang tidak setuju masjid ini ditutup ketika Idul Adha, ketika melaksanakan sholat Jumat, dengan catatan kita ini yang masuk ke dalam masjid harus dipastikan sehat. Yang tidak sehat maka sebaiknya ya berada di rumah, sholat di rumah. Bahkan ada banyak pendapat-pendapat kiai-kiai, ulama-ulama yang melaksanakan sholat Idul Adha secara virtual, secara online, dan ini pada kondisi tertentu dibolehkan. Saya termasuk yang membolehkan ketika sholat Idul Adha, misalkan kondisi kampungnya darurat, betul-betul sangat darurat, dilaksanakan secara virtual. Untuk itu, dalam kondisi seperti ini, ulama NU, ulama kiai-kiai pesantren, ini berbeda, memang ikhtilaf. Sejauh sampai saat ini, memang ada yang tetap menganjurkan sholat di rumah. Tapi bagi saya, itu dengan catatan, silahkan sholat di rumah masing-masing bagi kondisi kampungnya yang betul-betul sangat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang sebelumnya asalnya tidak dibolehkan. Sehingga saya melihat kenapa yang sholat Idul Adha di pesantren, di masjid ini harus semuanya betul-betul dipastikan sehat, mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu dari sekian orang ini, walaupun kondisinya sehat misalkan, tetapi misalkan terjadi OTG, nah ini untuk memastikan, untuk termasuk setelah sholat Idul Adha ini, yang memastikan tidak was-was mari bersalaman, yang kondisinya kurang begitu sehat, seperti saya ini masih agak meriang-meriang, masih agak batuk, masih pilek, maka saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan, sementara waktu saya tidak bisa bersalaman musyafahah secara langsung. Sehingga mari kita Ibrahimkan diri kita, mari kita Ismailkan diri kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar kepada Nabi Ismail, belajar kepada Nabi Ibrahim, ketika kita melaksanakan ibadah sekalipun, ini harus betul-betul ikhlas. Ibrahim menyembelih Ismail itu dengan penuh keikhlasan karena perintah Allah. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak berat mau menyembelih anak. Lah, ketika seseorang ini betul-betul ikhlas, maka pasti janji Allah, Allah akan membalas keikhlasan-keikhlasan yang berada di dalam diri seorang hamba. Dan itu bukti pengalaman Yaumul Aid, pengalaman Aidul Kurban ini, ketika Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Tapi karena keikhlasan yang totalitas, lahir batin Nabi Ibrahim itu ikhlas, akhirnya diganti dengan kambing gibas, kambing yang besar. Dan ini bukti sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan lahiriah dan batiniah. Untuk itu mari kita berusaha belajar ikhlas sekuat-kuatnya dalam kondisi, dalam hal apa saja, termasuk ketika kita ini melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini. Ketika kita ini sudah yakin bahwa melaksanakan sholat Idul Adha
dengan protokol kesehatan, dengan bermasker, kok masih terpapar misalkan, maka kita harus ikhlas kepada Allah. Senyampang juga kita harus ikhtiar lahir batin sekuat-kuatnya. Insya Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita, kampung kita, desa kita ini aman lidaf'il. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على غرور من جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Secara singkat pada khutbah kedua ini, saya sekali lagi berpesan kepada kita, menghadapi situasi seperti ini, mari kita sesuai dengan dari awal ijtihad saya, tidak boleh kita ini terlalu takut dan tidak boleh terlalu berani seakan-akan kita ini menantang penyakit. Karena tidak ada orang yang sakti dengan penyakit. Kalau Allah sudah berkehendak, sesakti apapun seseorang maka tetap akan sakit. Untuk itu mari kita senantiasa ikhtiar lahiriah sekuat-kuatnya. Sekali lagi, sekuat-kuatnya kita ini ikhtiar. Kita tidak boleh ceroboh di dalam situasi yang darurat seperti ini. Kita harus tetap berdoa sekuat-kuatnya, seistiqomah mungkin. InsyaAllah dari sekian ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, Allah yakin, seyakin-yakinnya akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء يا الله. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء يا الله. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء يا الله من فيروس كورونا وغيرهم عن بلدنا هذا خاصة عن مسجدنا هذا خاصة عن معهدنا هذا خاصة عن بيتنا هذا خاصة عن قريتنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. Saya pasti sehat nyara asalaman dan kula cukup salaman sareng atis aos nyuhun supora sitadak betesya dek setelah para jemaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu. Salat Idul Adha, habis itu anjung-unjung silaturahim, habis itu soan ini, iya ini.
aja dek, aja ajar telok aja dek. Allah, ayo. Allah, kirim doa untuk siapa? Abah, Abah, Umi, Tangalek, Tangalek, Amami, ya. Ini acicir telok aja. Lebaran tahun kemarin Idul Adha masih kumpul semuanya. Makan di sini. Makan di sini setia. Ya Allah. Ya cicir telok ayo. Soan. Maulana Allah Malik Ibrahim Syamalana Allah Sunan Abdur Syamalana Allah Sunan Giri Syamalana Allah Sunan Syamalana Allah Sunan Derajat Syamalana Allah Sunan Derajat Syamalana Allah Sunan Muria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sunan kudus, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sunan gunung jati. Majukoh singkro syukur nakalil muhammadati husnulah. Syekh Muhyiddin Hasan al Bukhari wa husan ilah. Almarhumin almarhumat. Wa husan ilah almukullah. Allahumma yarhamna bi jahamdi Abdullah Rafi Marbawi bin Haji Asnawi bin Marid bin Abdul Salam wa husan ilah. Almukullah. Umminya ya Hajjah Maimunah bintah Mbah Yai Fadli bin Syriman wa husan ila al-mawkullah akhina irham maulidi bin Abayi Hamdi Abdullah Rafi' Marbawi Allahumma arhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'al qabrahum waja'al kuburahum rawdatan riyadil jinan Ulshan ila almarhumin almarhumat Mbah Yai Fadli bin Syriman Nyai Hafsah binta Abdullah wa ulshan ila Kiai Haji Asnawi bin Maridin Abdul Salam wa ulshan ila Haji Mustihah binta Hatimin Nawarullah Qabrahum Nawarullah Qabrahum Ala hadin ya Allah Ala hadin ya Allah Bidakil bala Salamatan fi din wa dunia wa akhirah Syaun laylana ulahumul fatiha A'udhu billahi minasyaitan wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinan syaratan mustaqim Syaratan ladina namta alaihim Wa inmutubi alaihim Al-Dallim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghaasikin idha waqab, wa min sharri an-naffaathaati fil 'uqad, wa min sharri haasidin idha hasad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Maimunah bintah Bayi Fadli warhamha wa'afiha wa'afu anha
waj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahu ya Allah al-maghfir la akhina irham maulidi bin abi hamdi abdullah rabbi marbawi warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasad wa'afiyatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tawwil 'umrana wa wassi' rizqana. Allahumma tawwil 'umrana wa wassi' rizqana. Allahumma tawwil 'umrana wa wassi' rizqana. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa a'inna bi fadlika 'amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ya Allah. Aje. Apa dia? Pak Umi. Allah. Apa? Ya, dah cukup telok ke dulu ya. Kemudian lain dah ya. Ya. Beberapa tahun, berapa iya. Tahun. Sudah lah puluhan tahun kemudian umur 90 dia. Iya, kalau dah main. Jadi Mbak Maimun dir. Elok ba. Ya Allah. Aje. Aje. Orang aje. Kecil dulu. Kok jaga jarak Abah sama Umi? Jaga jarak ada remeh dede. Ayang. Jaga jarak gak kayak Om Ami sama Umi. Ya Allah, ya Karim. Atalah jengomor kapi.